Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pecinta pondok pesantren Kiai Syarifuddin, khususnya asrama Magda, maqamah muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita yaitu kitab Nasoil Ibad pada pertemuan kita yang keempat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, kaum muslimin, kaum muslimat, kita akan melanjutkan kajian kita di mana pada kajian terakhir kita sampai pada tiga hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagai review atau pengingat kembali bahwa ada tiga hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dunia ini. Kata beliau, وَهُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثٌ الْخِدْمَةُ لِلْضَعِيفِ وَالصَّوْمُ فِي الصَّيْفِ وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ. Oh, maaf. Kemarin itu saya bacanya dhaif ya. Bukan, ternyata ada ainnya. Dhaif. Dhaif, bukan lidhaif. Ada ainnya. Enggak kelihatan, mungkin karena tidak minum aqua. Jadi enggak konsen. Lidhaif, maksudnya bagi orang yang lemah. Kalau dhaif kemarin itu kan tamu. Dha ya fa itu artinya tamu. Sedangkan lidhaif itu untuk orang yang lemah. Suka membantu orang yang lemah, baik secara materi maupun tenaga. Jadi membantu orang lemah itu bukan hanya materi saja, diberikan uang, diberikan sembako, tidak. Tapi juga diberikan tenaga satu misal, atau diberikan motivasi, juga termasuk membantu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fabainama hum kadzalika idz jaa'a Jibril 'alaihi salamu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabainama hum mongko hale semangsane para sahabat iku kadzalika koyok mengkono-mengkono kang sebut ilja'a teko nalikane teko sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi iku tetap katuwe Jibril assalamu utawi keselamatan teko lin nabiyyi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika para sahabat Nabi dan para orang-orang yang ada sekitar yang mengelilingi Nabi Muhammad ketika itu, artinya ketika Nabi Muhammad sedang ngobrol-ngobrol dengan sahabatnya itu, maka kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Waqala, lalu ngucap sopo Jibril. Ai sayyiduna Jibril, tekesi gusti kita Jibril. Apa kata Jibril? Arsalani Allahu tabaraka wa ta'ala lama sami'a maqalatakum. Arsala ngutus ni ing ingsun sapa Allahu Allah
تبارك وتعالى لما سمع semangsane krungu atau midanget sapa Allah maqalatakum ing pangucapane berjalan maqalatakum ing pangucapane sira kabeh wa amara lan merintah sapa Allah ka ing sira ya Rasulullah duh Rasulullah merintah antas ala nyento takon panjenengan ni ing ingsun amma saking barang uhibbu kang demen ingsun angkuntu nyento ono ingsun ono iku min ahli dunya saking penduduk dunya. Kemudian Malaikat Jibril berkata, Allah mengutus saya ketika Allah mendengarkan obrolan kalian semua dan Allah memerintahkanmu, wahai Nabi Muhammad, untuk menanyakan kepadaku tentang perkara-perkara yang saya cintai, tentang perkara-perkara yang saya sukai apabila saya menjadi penduduk bumi, penduduk dunia. Faqala muqaddahu ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takasi Rasulullah sallallahu faqala muqaddahu sapa Rasulullah rasul. Masih teruskah? sampai mana? Ya, kita lanjutkan. Wa qala muqaddahu sapa rasul ay Rasulullah sallallahu ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takasi Rasulullah ma utawi barang atau ma utawi apa tuhibbu temen sira ya Jibril he Jibril angkunta nyento ono sira ono iku min ahli dunya saking penduduk dunia. Faqala sapa Jibril siapa itu? Faqala mengkodawu sopo Jibril irdolin suci iku nutuhakan piro-piro wong kang kesasar ila at-tariqi maring dalan
Al-mustaqimi kang cecek. Wa mu'anasatul ghurabai. Lan sayang maring pira-pira wong kang asing. Al-qanitina kang bagus-bagus. Ayil muti'ina tegese pira-pira wong kang taat. Lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Al-khashi'ina turukang khusyuk. Lahu ta'ala katwi Allah ta'ala. Wa mu'anat wa mu'awanatu ahlil ayali. Lan nulungi piro-piro keluarga. Al-mu'sirina kang susah. Ayil fuqara'i tegese piro-piro wong fakir. Yang artinya, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, maka kemudian malaikat Jibril berkata, saya diperintahkan oleh Allah ketika Allah mendengar bahwa kalian sedang berbicara, sedang ngobrol-ngobrol bareng. Kemudian Allah memerintahkan saya kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk menanyakan apa saja yang saya sukai, yang saya cintai apabila saya menjadi penduduk dunia, penduduk bumi. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, ma tuhibbu, apa yang kira-kira kamu sukai, yang kamu cintai, ang kunta min ahli dunia, apabila kamu menjadi penduduk dunia. Faqala, maka kemudian Jibril menjawab. Yang pertama adalah irsyadud dhalin, yaitu Jibril suka memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Arti tersesat di sini bisa tersesat secara zahir, artinya dia tidak tahu jalan arah. Atau dia bukan tersesat di jalan, tapi tersesat karena tidak mempunyai pegangan hidup. Atau misal dia tidak memeluk Islam, berarti dia termasuk orang yang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, wairil maghdubi alaihim waladdallin. Jumhur mufassirin, mayoritas mufassirin menyebutkan bahwa adzallin dan maghdub di sini adalah orang Yahudi Nasrani. Pertanyaannya, apakah mereka tersesat di dalam jalan mereka? Kan tahu arah, mana timur, mana barat, mana selatan, mana utara. Mereka tahu jalan yang tidak tersesat. Yang dimaksudkan sesat di sini adalah sesat secara akidah. Karena mereka tidak mempunyai pegangan hidup, yaitu Islam. Berarti mereka tersesat. Nah, maka sukanya malaikat Jibril ini adalah memberikan mereka petunjuk supaya tidak tersesat. Yang kedua, wa mu'anasatul ghuraba il qanitin, menyayangi, mengasihi orang-orang yang asing. Ghuraba artinya orang-orang asing. Ja'al islamu wariban wa sayaudu wariban. Islam pada awalnya itu datang dalam keadaan terasing dan nanti akan kembali secara terasing. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pertama kali Islam datang itu banyak yang kaget dengan kedatangan Islam, karena bagi mereka itu adalah hal yang
baru yang asing, tidak ditemukan sebelumnya. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya itu menolak. Kenapa? Karena ini sesuatu yang asing. Dan pada akhir zaman itu Islam akan kembali menjadi asing. Maksudnya apa? Meskipun orang itu secara identitas dia Muslim, tapi Islam dan Muslim itu kemudian menjadi sesuatu yang aneh. Contohnya seperti ini. Orang yang bercadar sekarang itu menjadi hal yang aneh. Sedangkan yang pakai bikini itu hal yang lumrah. Atau orang yang berkerudung, sampean kalau pergi ke mall ke Jakarta pakai kerudung, kerudungnya panjang atau misal, maka dianggapnya aneh. Tapi kalau sampean melihat SPG, apa SPG itu? Sales promotion girl. Apa? Cewek yang tugasnya adalah mempromosikan barang. SPG tampil seksi dan itu tidak aneh. Seperti itu. Ada banyak hal-hal yang dianggapnya aneh. Nah, itu yang dimaksud dengan wasya'udu ghoriban. Nah, Malaikat Jibril salah satu hobinya adalah menyayangi orang-orang yang terasing dan mereka merupakan orang yang taat kepada Allah. Terakhir, wa mu'awanatu ahlil 'ayalil mu'sirin, membantu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita lanjutkan biar agak banyak. Wa qala lan tawu sapa Jibrilu, Malaikat Jibril, iku alaihi tetap ketua Jibril, assalamu tawi keselamatan. Yuhibbu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh min abidihi thalathun. Yuhibbu teman sapa Rabbul Izzati, pangeran kang mulya, Jalla Jalaluhu min abidihi saking pira-pira kawulane Rabbun. Apa salah suhisalin telu pira-pira perkara. Badlul istita'ati, suici iku ganteni usaha. Ai i'ta'ul kudrati, tegese paringi kuasaan, fi ta'atillahi ta'ala ing dalam ta'at maring Allah ta'ala. Wal buka'u lan nangis, indan nadamati nalikani apa ya bahasa Jawanya ya? Kita tak carikan bahasa Jawanya. Menyesal apa? Ketun ya. Saya taunya Madura saja. Indan nadamati nalikane ketun. Ay ala fi'lil ma'asi, tekesi ngelakuni kemaksiatan. Wasabru lan sabar, indal faqati nalikani butuh, ay wujudil hajati tekesi onone hajat. Kata Jibril, ada tiga hal yang dicintai Allah terhadap hamba-hambanya. Yang pertama adalah
Badlul istita'ati, yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba. Jadi waktunya, tenaganya, pikirannya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wal buka'u 'indan nadamah. Allah menyukai, mencintai seorang hamba yang menangis apabila dia menyesal telah melaksanakan perbuatan maksiat. Berarti sebaliknya, Allah murka dengan orang yang tertawa, merasa bangga setelah dia melakukan kemaksiatan. Ada pada ada? Banyak. Banyak orang yang merasa bangga dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukan. Ruwain dal faqah, sabar ketika mempunyai hajat tertentu. Dan sabar ini sebenarnya ada tiga, seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Qutul Qulubi, pekuat hati atau elemen-elemen yang bisa menguatkan hati. Ada tiga bentuk sabar itu. Yang pertama adalah as-sabru inda ta'ah, sabar taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah ini juga butuh kesabaran. Kalau sampai tidak sabar dalam menjalani ketaatan, maka tidak akan bisa terrealisasi. Sampian ngaji seperti ini kan taat kepada aturan pondok. Butuh kesabaran enggak? Butuh. Kalau enggak sabar, sampian akan gerundem. Ngapain ikut kajian kayak gini? Nyamanan tedung gitu kan ya. Berarti enggak sabar. Atau saya ngaji terus dan sudah sampai tarhim. Sabar enggak kira-kira? Enggak. Kenapa enggak sabar? Karena sudah bukan ketaatan lagi. Ketaatan itu ada batasannya. Kalau melebihi batasan itu berarti bukan ketaatan. Sampean disuruh puasa, disuruh, tapi apa yang disuruh puasa? Ramadan saja. Jangan mentang-mentang sampean terlalu rajin, terlalu bersemangat sampai Idul Fitri puasa juga. Dasar taat kalau gitu, karena itu sudah di luar batasan. Kalau saya ngaji sampai maghrib, sampai-sampai tidak boleh buka, berarti sudah di luar batasan. Tidak usah diikuti. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Kalau tadi itu dianggapnya kemaksiatan, ya jangan diikuti. Ini yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kok bisa? Ya bisa. Dalam meninggalkan kemaksiatan itu dibutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Sampean digoda untuk berpacaran. Teman-teman sampean pulang dan membawa pacarnya masing-masing. Sampean tergoda apa enggak? Atau seperti ini. Ada teman sampean yang mengajak sampean untuk membatalkan puasa. Sudah bawa macam-macam makanan yang enak-enak, pizza, KFC, semuanya ada di situ. Minuman-minuman Coca-Cola, Sprite dan semacamnya sudah ada di situ. Itu kan kemaksiatan. Nah, dalam menahan kemaksiatan ini butuh kesabaran. Ini yang kedua. Dan yang terakhir adalah kesabaran di dalam menghadapi ujian. Menghadapi ujian juga dibutuhkan kesabaran. Dalam surah Al-Baqarah Allah tegaskan, Allah menguji seseorang dengan banyak ujian. Bentuk ujian yang datang kepada kita banyak sekali. Walanabluwannakum bisyai'in. Yang pertama, minal khauf,
perasaan takut, ya takut kepada setan, kepada jin, kepada hantu, takut diputusi pacarnya, takut, mohon maaf, tak pajulake, kan juga takut itu, perasaan takut. Yang pertama, misalnya khauf dari lapar, wa naqsi minal amwal, takut kekurangan harta, wal anfus, takut dari nyawa, takut mati, was samarat, dan juga dari buah-buahan, aset-asetnya takut hilang. Kalau dulu samarat, kenapa? Karena kekayaan orang dulu itu termanifestasi dalam bentuk buah-buahan. Kalau sekarang ya mungkin bunga gitu kan, tapi bukan bunga plastik, bukan bunga deposito gitu, bunga bank itu suka sekali cewek-cewek itu. Kalau kalau modelan sekarang sampean didatangi tunangan sampean dikasih bunga, apalagi itu bunga cowok teman cowokan, tahu kan bunga cowok teman cowokan sampean ya, jangan mau. Tapi kalau bunga deposito, bunga bank, jangankan menantunya, mertuanya juga mau itu. Calon mertuanya juga mau. Nah, itulah kesabaran. Tiga hal ini yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya, wal maqalah ats-tsalitsah wal arba'un. Kutawi ikiku makola kang kaping petang puluh telu. An ba'dil hukamai sangking setengahi piro-piro wong kang bijaksana. Maaf ya, saya terjemahannya banyak ke Indonesianya. Soalnya ndak tahu Jawa saya. Kan tahu sendiri orang Wonorejo lingkungannya bagaimana. Kalau perlu orang Madura, orang Jawa, iya seperti itu. Orang Jawa yang ke Wonorejo jadi Madura, hilang Jawanya. Apalagi yang dilahirkan secara Madura sejak dari awal ya, bingung. Kemudian ke Mesir. Di Mesir bukan tambah pintar bahasa Arabnya, tambah pintar bahasa Maduranya. Kenapa? Karena satu kamar dengan orang Madura asli. Sehingga setiap harinya ngomong pakai bahasa Madura. Dan kosakata-kosakata Madura baru saya tahu akhirnya. Empuk. Tahu empuk sampean? Bukan. Bukan. Mbak. Empuk. Itu saya tahu dari adiknya Gus Darwis. Beliau sejak SMA, S1, S2, S3 sekarang di Al-Azhar Mesir. Dari tahun 2006 kalau tidak salah, sampai sekarang. Berarti 16 tahun lebih. Empuk. Ya seperti itu. Lanjutkan. Wahum lan utawi al-hukama. Iku alladzina wong akeh. Oh, loncat saya ya. Terlalu bersemangat. Man utawi wong. Yang saya baca hukamanya di yang bawah. Yang empat, tiga garis itu, tiga garis setelahnya itu. Tuh, dua, tiga. Man utawi wong. Ya, tasoma. Kang ngalep perlindungan apa? Yang meminta perlindungan. Biaklihi kelawan akaliman. Jawabiman dolla moko kesasar sopoman. Aiman tekesi wong. Yang tamada kang senden sopoman. Ala aklihi ingatasi akaliman fi umurihi ing dalam piro-piro perkoroniman walam yatamid dan ora senden sopoman alallahi ta'ala ingatasi Allah ta'ala
fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono urusan jawab man lam yahtadi mongko ora entuk pitutuh man ila sawabi maring dalan kang bener. Makalah yang ke-43 dikatakan dari beberapa orang yang bijaksana. Mani atasama bi'aqlihi dhalla. Barang siapa yang mencari perlindungan hanya dengan akalnya saja, maka dia akan tersesat. Maksudnya apa? Mencari perlindungan dengan akalnya saja. Kita tahu bahwa di dalam mencari kebenaran, di dalam mencari jalan yang baik, jalan yang lurus, itu ada banyak sumbernya. Yang pertama, ada yang bersumber dari panca indera. Yang kedua, ada yang bersumber dari akal. Dan yang terakhir itu ada yang bersumber dari wahyu. Yang pertama, orang yang mencari kebenaran dari panca indera, dari penglihatan. Orang yang mencari kebenaran dengan dari panca indera ini akan tersesat juga. Kenapa? Terkadang panca indera itu suka menipu. Sampean kalau lihat air, kelihatannya itu bengkong. Itu yang dilihat oleh mata. Kelihatannya bengkong. Padahal ketika kita tarik ke atas, ternyata penanya tidak bengkong. Artinya apa? Penglihatan manusia terkadang menipu. Makanya sampean jangan terlalu percaya dengan mata. Mata. Sampean lihat cowok yang secara luarnya itu alim gitu kan ya. Jangan dulu, jangan berhenti di situ dulu. Bisa jadi penglihatan sampean itu salah. Dulu ada seseorang ditanyakan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika itu Nabi Muhammad sedang berkumpul-kumpul dengan sahabat. Ada orang tua, bajunya copang-camping. Kemudian ditanyakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, kalau orang tua ini yang bajunya copang-camping ini, ketika dia bicara, kira-kira ada yang mau dengerin enggak?" Ketika dia ingin meminang seseorang, anggaplah meminang santri yang ada di sini, ada yang mau enggak? Ada yang mau enggak? Sudah, mohon maaf, tua, bajunya copang-camping, miskin, banyak utang. Mau enggak? Ini yang pertama. Sahabat semuanya sepakat. Kata sahabat, kalau dia ngomong pasti gak akan ada yang dengerin. Kalau dia ingin menikahi seorang wanita, maka gak ada yang mau. Kemudian yang kedua datang, ada lagi. Pemuda, ganteng, bajunya bagus. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, kalau pemuda ini, apa jawaban mereka? Kalau dia ngomong pasti akan didengar. Secara penampilannya meyakinkan gitu kan. Tapi apabila dia meminang, maka pinangannya pasti diterima. Datang ke pondok membawa Lamborghini contohnya. Bawa Lamborghini, HP-nya Note 9 atau misal yang harganya 21 juta itu. Atau yang di atasnya lagi dak. Satu misal. Kira-kira ketika ada pemuda yang datang seperti itu, ngelamar sampean, mau enggak? Hah? Ganteng lagi. Ganteng lagi, mau enggak? Kata sahabat seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang pertama tadi itu orang yang dekat kepada Allah. Jadi kalau dia berdoa pasti akan diijabah. Kenapa? Karena dia ahli ibadah. Memang bentuk luarnya, casingnya itu seperti itu. Tapi di dalamnya, dashboardnya,
itu yang dicintai Allah. Sebaliknya yang orang kedua itu dijauhi oleh Allah. Ahli maksiat. Bisa jadi yang datang ke sini itu tapi oleh nginjem. Bisa jadi kan. Banyak yang kayak gitu, banyak. Atau mungkin dia sopirnya atau misal. Sekarang kan banyak di YouTube itu prank-prank namanya gold digger istilahnya itu. Yaitu prank-prank cewek matre. Jadi pura-pura jadi gembel gitu kan, minta nomor HP-nya, ternyata tidak dikasih karena gembel. Akhirnya kemudian dia merubah penampilan, membawa mobil Lamborghini. Kemudian disapalah perempuan tadi yang sama itu. Ternyata dia ngejar-ngejar dan malah dia yang minta HP cowoknya. Nah, ya saya kasih, tapi pegang dulu sekrup. Tahu sekrup ini ya, sekrup yang buat pasir itu. Ini dipegangin, dipegang habis itu ditinggal. Matri, matri, ya, gitu-gitu lah pokoknya. Jadi konten itu. Mana tadi? Oh, sampai ke sana saya. Oh iya, akal. Ada yang melalui panca indera. Terkadang panca indera itu menipu. Terkadang panca indera itu menipu. Yang kedua, akal. Menggunakan akal manusia. Memang akal itu menjadi tolak ukur dalam mengetahui kebenaran dan kebaikan dan keburukan. Tetapi terkadang akal itu tidak mampu menembus dimensi-dimensi yang dia tidak bisa. Contoh misal, alam gaib, bisa enggak akal ini? Enggak bisa. Sampean sekarang bisa melihat saya dalam online, live gitu. Sampean dengan akal sampean bisa lihat enggak bahwa saya sekarang ada di dalam HP itu? Kan enggak kan? Saya ada di sini. Itulah akal. Maka kemudian ada yang ketiga yaitu wahyu. Wahyu itu yang datangnya dari Allah. Contohnya seperti ini, kalau akal tadi, menurut sampean, menurut kita, mencuri itu baik atau tidak? Tidak. Kalau sampean menjadi korban, kalau sampean menjadi pencurinya, baik apa enggak? Menurut akal pencuri, mencuri itu adalah baik, karena menguntungkan dia. Itu kalau akal. Jadi dalam kasus mencuri saja berbeda-beda. Tapi kalau wahyu jelas. Wahyu berkata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangannya. Di sini dimulainya dengan as-sariqu, orang laki-laki. Dalam ayat yang lain, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dimulai dengan az-zaniyatu, perempuan. Lo kok bisa? Dalam pencurian kok laki-laki, dalam perzinahan kok perempuan. Ternyata kata ulama, dalam faktanya pencurian itu dilakukan oleh orang laki-laki. Amat jarang sekali sampai melihat ada pencuri perempuan. Apalagi mencuri sapi. Tambah repot. Yang banyak itu laki-laki. Tapi kalau perzinahan, yang banyak itu adalah perempuan. Meskipun yang ngajak awalnya itu laki-laki, tapi yang menggoda-goda kemudian menjadi orang berzina. Nah, itu yang kita temukan dalam rahasia Al-Quran yang kita baca tadi itu. Kita lanjutkan. Man yatamada ala aqlihi fi umurihi wa lam ya'tamid 'ala Allah ta'ala fi dhalika lam yahtadi ila as-shawab. Barang siapa yang menyandarkan dirinya hanya kepada akalnya saja dan tidak kepada Allah, maka ketahuilah dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Wa man 'azza bi makhluqin dhalla wa man lan utawi sapane wong
Azza kang mulio akan sapa man? Bawa mak loncat lagi. Dada kuah ya. Paman dan utawi wong istangna kang nyukupi sapa man bimalihi kelawan artone man. Qalla moko sitik sapa man aimanik tafa man utawi sapane wong iktafa kang nyukupi sapa man bimalihi kelawan artone man lam yakfi moko ora cukup apa arto lam yakfi moko ora cukup hu ing man apa dalika mengkono-mengkono arto. Barang siapa yang mencukupkan diri dengan hartanya saja, maka ketahuilah dia sebenarnya kurang. Jadi menganggap bahwa hartanya ini adalah segala-galanya dan dia tidak butuh lagi pada selain harta. Tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada manusia. Ketahuilah maka sebenarnya dia kurang. Dan ketahui pula bahwa harta itu tidak akan pernah cukup menjadikan dia menjadi pelindungnya. Gampangannya seperti ini. Orang di dia tidak akan pernah merasa cukup dengan harta yang dia punya. Itu pasti. Kalau sampean dikasih ditanyakan sekarang, mau uang 100? Mau apa enggak? Mau. Kalau saya kasih mau enggak? Mau. Ya kalau dikasih. Kalau sudah dikasih satu misal, ditanyakan lagi. Mau dikasih 200, mau enggak? Kurang. Begitu seterusnya akan kurang terus. Maka itulah yang kemudian disebut dengan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Orang akan berlomba-lomba untuk mencari uang siang malam, tidak tahu waktu. Bahkan kewajiban-kewajiban agamanya dia tinggalkan demi uang. Dan itu akan berhenti sampai zurtumul maqabir, sampai kamu mengunjungi kuburan. Maksudnya mengunjungi kuburan apa? Sampai mati. Sampai mati. Dalam suatu keterangan, perut seseorang itu tidak perutnya disumpel dengan debu. Kalau sudah disumpel dengan debu baru sudah cukup. Maksudnya disumpel dengan debu apa? Mati. Ya itu. Dan tidak ada kurangnya. Dan barang siapa yang menjadikan harta itu menjadi pelindung satu-satunya, maka dia tidak akan pernah tenang. Contohnya seperti ini. Ini berbeda. Orang yang punya, kalau tidur dia akan nyenyak. Kenapa nyenyak? Gak ada yang dipikirin. Maka bade maling takar kebeteran apa? Emang apa yang mau di yang mau diculik, yang mau dimaling gitu kan? Mau mencuri bajunya bodal badel. Mau mencuri makanannya ya seperti itu gitu kan. Tapi kalau orang kaya senantiasa setiap saat setiap detik akan merasa gelisah, takut hartanya dicuri. Padahal sudah punya satpam. Kanan kiri, depan belakang semuanya satpam. Kemudian ada CCTV. Masih tidak tenang. Saya kepikiran. Setiap hari dilihat CCTV-nya. Padahal satpamnya sudah enak-enak tidur di depan. Karena sudah merasa aman, ya tidur. Yang punya enggak bisa. Kenapa? Karena kepikiran hartanya takut hilang gitu. Maka jangan jadikan harta satu-satunya. Memang segalanya butuh uang, butuh harta, tapi uang bukan segala-galanya.
Wafil hadithi man istagna billah. Wafil hadithi lan iku in dalam hadis. Man utawi sapane wong istagna kang meraskang nyukupi sopaman billahi kelawan Allah. Agna moko apa memperkaya apa nyuk agna dia bisa anggap seperti itu agna moko nyukupi sapa Allah hu ingman atau Allah akan memperkaya. Di dalam hadis disebutkan barang siapa yang hanya Allah saja dia bersandar, dia mencukupkan diri hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya kekayaan atau akan cukup. Wa man 'azza bi makhluqin dhalla. Wa malan utawi sapane wong 'azza mulyaaken sapa man bi makhluqin kelawan makhluk dhalla mungko ino sapa man. Barang siapa yang mengkultuskan seseorang, mengkultuskan makhluk dengan pengkultusan yang berlebihan, maka dia akan terhina. Maksudnya apa? Maksudnya jangan jadikan orang lain itu gara-gara popularitasnya, gara-gara kekayaannya, gara-gara ketenarannya, kemudian sampean mendewa-dewakan. Cinta sampai mati. Sampai lupa kepada Allah. Banyak pada banyak? Banyak. Sampean kadung cinta kepada pacar sampean. Kemudian pacar sampean itu ngajak untuk nikah lari. Apa maksudnya nikah lari itu? Bukan menikah sambil lari. Akad sambil lari. Tidak. Kenapa? Karena orang tua tidak setuju. Tapi sudah cinta sekonyong-konyong koter. Rekening didak sudah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya semua norma-norma dilabrak semuanya. Allah dilabrak. Orang tua dilabrak. Akhirnya kabur dari rumah. Itu yang dimaksud dengan man istaghna atau man 'azza bi makhluqin dhalla. Maka dia akan terhina. Jangan sekali-kali kita menerobos batasan-batasan karena seseorang. Karena bisa jadi seseorang yang kita kultuskan tadi ternyata dia akan menyakiti kita kelak pada suatu waktu. Pasti itu sudah. Betapa banyak orang yang menyesal karena salah mengambil keputusan. Contohnya kayak tadi itu, sudah bela-belain pacar, ternyata pacarnya kemudian selingkuh. Oh, banyak itu. Sudah bela-belain pacar sampai orang tua dilabrak, dimarahin, guru dilabrak, dimarahin, ternyata selingkuh. Ai wa man kanat quwwatuhu bi makhluqin sara dalila. Wa man lan utawi sapane wong kanat kan ono apa quwwatuhu pekuwate man ono iku bi makhluqin kelawan makhluk jawabe man sara moko dadi sapa man dadi ku dalilan ino. Barang siapa yang menjadi sumber kekuatannya itu digantungkan kepada makhluk, maka ketahuilah dia akan menjadi hina. Karena yang namanya makhluk memang saat ini kuat, tapi ke depan mungkin tidak kuat. Jangan dalam bahasa Madura itu cek nyanggeraki makhluk. Jangan nyanggeraki orang tua sampean yang saat ini kaya satu misal. Hanya kemudian sampean tidak mau bekerja. Kenapa? Orang tua saya sudah kaya kok. Sudah kaya 7 turunan. Nenek-nenek saya itu sudah kaya 7 turunan. Ternyata kemudian sampean jatuh miskin. Kenapa? Karena sampean turunan ke 8. Akhirnya enggak. Jangan jadikan patokan. Jadikanlah Allah sebagai patokan, sebagai sandaran.
Ketika Allah dijadikan sandaran dalam keadaan apapun itu, ya masalah harta, masalah ilmu, masalah apapun itu, maka pasti akan bahagia. Sebaliknya kalau makhluk dijadikan sandaran, Allah ditinggalkan, maka siap-siap terhina. Jam berapa? Oh iya. Sampai buka nanti. Ya, silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.